viral video sepeda motor halangi laju ambulan yang sedang membawa pasien akibat kecelakaan. Dikutip dari tribunvideo.com, diketahui video tersebut diunggah oleh akun Instagram @kabarnegeri. Dalam video tersebut, sang sopir ambulans, Supandi, mengatakan pengendara sepeda motor sempat mengejar mereka dari belakang. Ini kita ada kan mengantar pasien, dan ini dihalangi oleh pengendara sepeda motor. Kita nggak tahu kenapa. Masalahnya kita dihalangi oleh pengendara sepeda motor. Kita sedang membawa pasien, dan mobil kita tadi dipukul pakai helm. Ya. Bapak kepolisian mau diamankan ini, Pak, ya? Bapak kepolisian, ya, Pak, mau diamankan, ya, Pak? Bapak kepolisian. Ya. Di dalam mobil tersebut terlihat seorang nenek terluka akibat kecelakaan. Sejumlah pengguna jalan lainnya kemudian menghentikan aksi sang pengendara sepeda motor. Supandi juga mengatakan dirinya membawa pasien untuk mendapatkan pertolongan pertama. Tetapi saat melintasi jalan AH Nasution dekat Rumah Sakit Umum Mitra Sejati, mendadak pengendara sepeda motor melaju kencang dan memepet dari belakang. Video tersebut lantas viral dan dibanjiri komentar oleh warganet. Kita sedang membawa pasien, dan mobil kita tadi dipukul pakai helm. Ya. Bapak kepolisian mau diamankan ini, Pak, ya? Bapak kepolisian, ya, Pak, mau diamankan, ya, Pak? Bapak kepolisian. Ya. Ya. Saksikan terus berita terkini lainnya hanya di channel YouTube Tribun Bali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.